Oke guys, berikut adalah cara mengaktifkan penginstalan aplikasi yang tidak dikenal. Nah, fitur ini biasanya kan kalau kita mendownload aplikasi di Play Store, maka itu kita kan tidak perlu meminta izin untuk memasangnya. Tapi kalau kita memasang aplikasi di luar Play Store seperti Google Chrome atau aplikasi lainnya, kita harus ada persetujuan dari HP ini guys ya. Nah, di sini saya mencoba mencontohkan di perangkat Realme. Nah, kalian tekan pengaturan. Kemudian kalian scroll ke atas. Kemudian kalian cari keamanan, kemudian kalian tekan, kalian scroll ke atas. Nah, di sini guys ya. Di penginstalan sumber tidak dikenal. Nah, ini kalian tekan aja. Nah, ini tinggal kalian pilih aplikasi mana yang mau kalian izinkan. Misalnya saya akan mengizinkan ke Google Chrome. Jadi apabila saya mendownload atau ingin memasang aplikasi dari Google Chrome, maka sudah disetujui. Nah, jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan komen di bawah guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.